pasukan terjun payung Ukraina meledakkan tank Rusia. Momen pasukan terjun payung Ukraina meledakkan tank Rusia dan membuat tank kokoh tersebut terpental ke angkasa. Dikenal sebagai efek Jack in Box, itu terjadi ketika proyektil anti-tank meledak menembus lambung kendaraan lapis baja dan area penyimpanan amunisinya, sehingga terjadi ledakan dahsyat yang dapat menghempaskan objek besar ke udara. Gelombang kejut dan panas serta tekanan yang besar dapat menyebabkan detonasi simpatik dari seluruh muatan tangki bahan peledak dan proplan yang tidak ditembakkan, seperti yang terlihat pada video yang dirilis oleh militer Ukraina tersebut. Militer Ukraina mengatakan seorang perwira pengintai dari Brigade Udara ke-25, Brigade Sichaslavia, merekam momen ketika tank Rusia dihancurkan oleh pasukan terjun payung kebanggaan Ukraina tersebut. Sejauh ini, posisi Ukraina masih banyak mengalami tekanan dari pasukan Rusia disebabkan jumlah dan kecanggihan teknologi militer yang diturunkan oleh negeri beruang merah itu. Namun, strategi perang kota yang diterapkan oleh Ukraina ternyata mampu menekan laju pasukan Rusia ke kota-kota besar di Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.